pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sistem pengamanan kota Sispam Kota menjelang pemilihan umum kepala daerah Pilkada digelar di depan Balai Kota Sukabumi di Jalan R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi pada Rabu 7 Agustus 2024. Pantauan di lokasi terlihat massa melakukan aksi unjuk rasa dan protes dengan melemparkan air hingga tomat ke arah aparat kepolisian. Mereka membawa poster dan memprotes hasil dari Pilkada 2024. Aksi semakin ricuh tatkala massa menyalakan flare dan dorong-dorongan dengan polisi. Jajaran aparat yang bersiaga menyemburkan air dari water cannon ke arah massa. Tim pengendalian massa Dalmas dari kepolisian diterjunkan mulai tingkat hijau, kuning, hingga merah. Satbrimob Polda Jabar dan Polres Sukabumi Kota bersiaga menggunakan tameng PHH, polisi anti huru-hara. Dalam aksi kali ini juga diperagakan massa yang lumpuh dan dievakuasi oleh petugas kesehatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Eka Lesmana, Nuansa Priangan mengabarkan. Sebanyak 575 personil gabungan TNI, Polri, kemudian ada dari Dishub, Pol PP. Polri-nya itu ada dari Satbrimobda, kemudian Polres dan Polsek Jajaran. TNI-nya juga ada dari Kodim ya, Pamil, Jajaran. Bu, untuk pemetaan politik konflik, Bu, di titik berapa ini, Bu? Memberikan gambaran situasi yang kemungkinan akan terjadi, kemudian bagaimana cara penanganannya, serta menunjukkan bahwa insya Allah kami siap melaksanakan pengamanan. Ah, Bu, untuk di wilayah hukum Kota Sukabumi ya, sendiri, Bu, ada berapa titik, Bu? Tadi kan, seperti rekan-rekan lihat, tadi ada beberapa skenario, ya begitulah. Apabila situasi bagaimana, kemudian penanganan seperti apa. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Titik kerawanan di Kota Sukabumi sendiri ada berapa titik? Tidak ada pemetaannya. Untuk penambangan gas air mata secara otomatis. Tim Raja Wali yang berkabungan kendaraan motor tren dan senjata kimia maupun senjata api.